Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ekspor Gatani. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pagi ini itu di sini terjadi hujan deras teman-teman. Jadi tanamannya pada segar-segar, tumbuh subur teman-teman. Jadi pagi ini juga karena kemarin kita belum sempat menanam keladi yang kita ambil bersama Bang Wirta. Jadi pagi ini akan saya tanam di waktu cuaca yang kayak gini. Jadi supaya tidak layu, teman-teman. Nih ada Bang Acon, teman-teman. Main ke sini. Nah, teman-teman, jadi kita tanam di sini keladi hiasnya. Kayak gini. Jadi ini belum kita rapikan, teman-teman, karena takutnya mati, jadi kita tanam kayak gini dulu. Selesai teman-teman. Oke teman-teman, jadi pagi ini kita lanjut bercocok tanam. Kita akan menanam keladi yang dari tempat Bang Wirta kemarin belum sempat saya tanam, dan pagi ini akan saya tanam teman-teman.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan langsung menanam keladi. Jengket. Dir. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah selesai kita menanam keladi. Nih keladinya teman-teman, tinggal lagi proses nanti dia tumbuh, nanti bisa jadi pemandangan teman-teman. Oh gede. Hah? Bagus ya? Bagus ya, lo lihat. Yang ini. Itu ada jalan ya? Gitu. Satu. Ada yang buka, buka, buka. Iya, ada. Ini halu.
masih banyak bro. Ini yang lebih bagus atau kembali apa kata batang enggak kayu yang daunnya merah itu. Oh kayu daunnya agak daunnya apa mau kalau itu punya sekarang ini mau kemana ini ah sakit umpunya begini. Nah ini ambil besi matik dikit ya. Mana tu meh, bukan nori. Kalau dia makan aja lah. Paling kita tutup dari atas saja ini. Bawahnya enggak perlu tiang-tiang lagi. Oh, enggak perlu ya? Saya untuk pinggirnya. Pinggirnya berarti kita pakai itu ya? Pakai itu gitu ya? Ya. Di kayak bikin kotak gitu ya, kotak-kotak. Jadi di pinggir sini. Ya. Oke, sekarang kita ambil terpalnya. Ini dapat gak lu? Dapat kok. Nah, dapat ya dong.
muka ompong. Boleh lagi perlu juga ayo basuh-basuh au. Jadi kolam permanen. Belahnya pakai. Asik mana ya dia kita belah teman-teman karena ini terpalnya panjang 4 meter tapi lebarnya 1,5 meter. Lebar 1,5 jadi kalau dibagi 2 jadinya 3 meter. 3 meter. Pas lagi sedikit ya naik lagi ya. Kita bikin agak naik yang besar supaya kotorannya nggak masuk lagi. Ya.
yakin deh enggak itu. Wah itu. Ini hidup apa sih? Mana ya kak? Mana ya? Kalang gila kena ya. Hujan. Thank you.
mentok ya, karena itu cari ya. Sino ba? Ada
Ambil yuk detail sih kau yuk. Ambil detail paku. Ini lagi terpal. Harus nimpa lagi nih ini. Ah, dua lapis. Jujum. Kita perlu apa ya? Oke teman-teman, jadi alhamdulillah di kegiatan saya di sore ini teman-teman yaitu membantu Bang Wirta menyiapkan kolam ya Bang Wirta. Ya. Tadinya ini oleh Mamang atau mertuanya Bang Wirta itu teman-teman mau dibikin sepsi tank, tapi karena terlalu besar, nah ini dia teman-teman, karena terlalu besar jadi diubah fungsikan menjadi kolam. Jadi kolam ini teman-teman untuk menampung air hujan, airnya itu untuk dipergunakan di sini ya, gitu. Kalian nanti musim kemarau mungkin kita bisa gunakan air ini untuk menyiram tanaman dan juga kebutuhan sehari-hari ya, Bang ya, kebutuhan sehari-hari nih. Tapi ini belum kelar Paneka, kita akan bikin lagi ini pagarnya karena takutnya ada nanti dimasukin apa ya, ayam. Ya seperti binatang-binatang, anjing, ya. Anak kecil kayak Naila ini teman-teman, sebab Naila ini nakal teman-teman. Jadi harus kita pagar anjing, binatang-binatang lain teman-teman, jadi supaya aman kita akan bikin pagar. Jadi kalau sempat mungkin sore ini kita kerjakan Bang Wirta ya. Oke, jadi itulah teman-teman, inilah hasil kita. Dan ini pegaliannya dikerjakan oleh Mamang teman-teman. Tapi untuk proses pemasangan terpal dan juga pemasangan kayu tadi kita berdua dengan Bang Wirta ya. Tuh, alhamdulillah akhirnya selesai kegiatan kita membuat kolam. Banyak yang penuh di bawah. Oke teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya di sore ini. Karena video ini sudah panjang, nanti kalau seandainya masih ada waktu setelah kita istirahat, kita akan lanjut lagi pemasangan bagian pagar, karena pagar itu sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi itu saja video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang baru menonton video saya, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga memberikan kritikan, saran, dan masukan-masukannya untuk saya membuat video yang akan datang. Oke, jadi itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.